Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an hadanallahu rahman. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi Adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin manba'il akwan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila akhiriz zaman amma ba'd. Al-mukarramun wal-muhtaramun para habaib, wabil khusus tamu kita yang mulia yang datang dari Makkah Al-Mukarramah, Al-Alim Al-Fadil, Sahib Al-Fadilah, Al-Habib Basim bin Ahmad Al-Attas, serta Abuya Al-Habib Abdurrahman Segab, Abuya Al-Habib Dzulkarnain Al-Zahir, serta putra beliau, dan juga Al-Habib Zain Barakbah, yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para guru-guru agama, wabil khusus Al-Ustadz Al-Fadhil Naufal Ansari dari Rantau, juga Al-Ustadz Al-Fadhil Abdul Rauf dari Banjarmasin, para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, para muhibbin jamaah Majlis Ta'lim Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan anugerahnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama berzikir, mengingat Allah, bersama-sama bersolawat, memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah, pada siang hari ini majlis kita mendapatkan kehormatan dikunjungi oleh yang mulia Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Basim bin Ahmad Al-Attas yang datang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau kita mendapatkan keberkahan dari datuk-datuk beliau dan juga guru-guru beliau, karena beliau ini orang yang sangat banyak punya guru, baik di Mekah, Madinah, bahkan di Yaman Suriah lah, di Yaman Suriah, Mesir, beliau banyak punya guru. Dan beliau itu bukan hanya alim bidang agama, bahkan doktor lah. Guru-guru beliau kata Ustadz Naufal, wali kutub, di antaranya Habib Abdul Qadir Muhammad Segap Jeddah. Alhamdulillah. Jadi kita walaupun kada berkumpul dengan guru-guru beliau, artinya para wali-wali kutub, kita memandang beliau, berkumpul beliau, insyaallah kita akan mendapatkan sir guru-guru beliau melalui perantara beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berharap mudah-mudahan dengan kedatangan beliau yang jauh-jauh dari Mekkah Al-Mukarramah untuk bertemu kita, karena memang kita kebetulan juga rindu lawan Sidin, karena kurang lebih 2019 lah, Habib lah, 2019. Ana mustaq ilaikum ya Habibah. Iya. Waktu kita garing semalam, jadi Sidin alhamdulillah kembali mengunjungi kita. Jadi mudah-mudahan berkat kedatangan beliau yang jauh-jauh dari Makkah Mukarramah, nantinya kita
yang hadir pada hari ini juga akan bisa berkunjung ke Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan dengan berkat beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, dalam kesempatan yang berharga ini mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan ilmu yang manfaat daripada beliau, mendapatkan keberkahan daripada beliau, guru-guru beliau dan datuk beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dalam kesempatan ini kita mintakan kepada beliau mau'izah hasanah. Karena beliau dengan lughah Arabiyah, bahasa Arab, kita mintakan sebagai mutarjim Ustaz Abdul Rauf dari Banjarmasin. Tafadhal ya. Bil qiyam ambil julus masyitum. Ya. Ini Ustaz Naufal Al-Ansari akan membacakan sedikit biografi atau sejarah hidup beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujud ikramuhu wa ihsanuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترجق الأغيار ومفتاح الباب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار أداد نعم الله وإفضاله. Yang ulun muliakan para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedikit ulun membacakan biografi tamu kita yang mulia Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Dr. Al-Habib Basim bin Ahmad Al-Altas. Tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan dengan berkah mengenal biografi sejarah beliau, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada beliau dan menambah kecintaan kita kepada datuk beliau yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan sahibul majlis, guru kita yang mulia Kiai Haji Ahmad Saubari, mudah-mudahan beliau selalu diberi panjang umur, sihat wal afiat, dan apa yang dihajatkan beliau selalu dikabulkan Allah. Amin. Beliau adalah Dr. Al-Habib Basim bin Ahmad bin Abdullah bin Hadun Al-Attas. Berasal dari Kota Suci Mekah Mukarramah, beliau dilahirkan di Kota Mekah dari orang tua yang penuh keilmuan dan nasabnya tersambung kepada Sahibur Rajib Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas dan Habib Ali bin Hasan Sahibul Masyad, itu juga datuk beliau. Dari kecil umur 5 tahun sudah beliau menghafal Al-Quran di Masjidil Haram. Itulah ciri-ciri aulia, sudah lagi halus, sudah cinta menghafal Al-Quran. Nah, kalau ciri-ciri orang biasa lagi halus tuh sudah mulai ketujuh main kalikir. Nah, itu. Jadi ciri-ciri orang saleh itu kayak bubuhan pianis sudah belajar ilmu agama. Mudah-mudahan jadi orang saleh berazan. Beliau berguru kepada para aulia wassalihin. Di antara guru-guru beliau ialah Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir As-Sagab dari Jeddah. Beliau juga banyak berguru daripada guru-guru di Mesir, Suriah, Hadramaut, Jeddah, dan juga ada guru beliau berasal dari Indonesia ialah Al-Alim Allama Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau juga berguru kepada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang mana Sayyid Muhammad bin Al-Maliki ini sudah masyhur di guru-guru Kalimantan Selatan, bahkan Indonesia sudah mengenal siapa Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau juga berguru kepada Al-Habib Abu Bakar bin Attas Al-Habsi, pengarang kitab Tajwidul Mustafa, dan juga Al-Imam Al-Habib Ahmad Al-Mashhur bin Taha Al-Haddad, yang mana guru beliau ini banyak ribuan mengislamkan orang Afrika. Dan juga beliau berguru kepada di antaranya tadi pada Sayyid Muhammad Yasin Al-Fadani, dan beliau sudah sejak remaja sudah menjadi imam di masjid-masjid di Kota Mekah, bahkan masjid-masjid Kota Madinah. Beliau sering diundang di televisi di Kota Mekah Timur Tengah untuk narasumber menyampaikan daripada ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah beliau berkunjung dan dakwah di seluruh dunia, bahkan di Eropa dan Afrika dan Asia. Alhamdulillah beliau kedua kalinya ke berkunjung ke majlis Riyadul Muhibbin. Mudah-mudahan dengan berkah kehadiran beliau kita mendapat keberkahan. Amin.
ada salah satu sedikit ulama baca menakib Al-Kutub Habib Qadir Jeddah. Waktu itu beliau ada dikasih suatu pengusaha dari kota Timur Tengah, yaitu memberikan duit yang sangat banyak kepada Al-Kutub Habib Abdul Qadir Jeddah. Lalu beliau memanggil dua murid. Pertama Al-Habib Ali Zainal Abidin yang dari Dubai. Lalu diajaklah satu supir untuk mengajak Mbah Al-Kutub Habib Abdul Qadir Jeddah untuk membagikan duit yang diberikan pengusaha orang Arab tersebut. Habislah dibagikan duit dari Mekah sampai Madinah, dibagikan duit tersebut sampai-sampai beliau pulang hendak menukar roti, kadada berduit lagi karena habis miliaran dibagiakan kepada fakir miskin. Lalu Al-Kutub Habib Abdul Qadir bertanya kepada muridnya Al-Habib Ali Zainal Abidin, adakah pian berisi duit kita kelaparan hendak menukar wadai jerbasa Banjar? Ujar Habib Ali Zainal Abidin, kadada jua wahai guru Al-Kutub Habib Qadir Jeddah, han saking mulianya beliau diberi urang duit miliaran dibagiakan habis malam itu juga. Jaka ulun diberi orang, mungkin ulun tinggal separo pian. Nah, karena orang saleh. Lalu Al-Kutub Habib Abdul Qadir Jeddah mengatakan kepada supirnya, adakah juga pian berisi duit? Kadada juga. Nah, di antara murid yang menjadi supir waktu Al-Kutub Habib Abdul Qadir Jeddah membagikan duit tersebut, supir tersebut ialah Al-Habib Basim bin Ahmad Al-Attas yang hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Nanti di akhir ceramah beliau, beliau akan mengijazahkan suatu salawat yang salawat ini beliau dapat dari guru beliau Syekh Al-Alim Al-Alamah Syekh Sagir Ahmad dari Pakistan. Salawat itu langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi sanadnya cuma 3 sambung sampai ke Rasulullah. Jadi Syekh Ahmad Al-Zagir yaqazatan bertemu dengan Rasulullah, Syekh Zagir mengijazahkan kepada Habib Basim. InsyaAllah akhir ceramah beliau akan mengijazahkan kita semua dengan salawat, yang mana salawat tersebut insyaAllah akan merubah kehidupan kita, baik rezeki, umur, ilmu, semua insyaAllah barakah semua. Nah, inilah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengenal beliau, mendapatkan ilmu-ilmu beliau. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين أتم علينا وإياكم نعمته سبحانه وتعالى بأن جمعنا في مكان تتنزل فيه رحمات رب العالمين سبحانه. Yang mana kata beliau, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah Allah menyempurnakan nikmat terhadap kita. Dengan apa? Dengan kita dikumpulkan dalam suatu tempat yang mana insya Allah pada tempat ini Allah turunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma salatu wassalam ala sayyidil anam habibi rabbina ar-rahman sayyidina wa nabiyina wa imamina طبيب أرواحنا وطبيب قلوبنا ونور عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan selawat serta salam semoga selalu tercurahkan terhadap pemimpin daripada seluruh manusia, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan imam kita bersama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah dokter ruh dan juga hati kita dan penyejuk bagi mata kita. Wa man ala wajhi hadhihi al-ardi as'adu minkum illa qaumun ijtama'u fi majlisin mithla majlisikum. Yang mana adapun orang yang diada di alam semesta ini mereka mendapatkan keberuntungan, yaitu di antaranya siapa mereka, yaitu seperti kalian yang berkumpul dalam majelis yang mulia seperti ini. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Wala yujadu fid dunya sakinatun
أو رحمة أنزلها الله سبحانه وتعالى على أهل هذه الأرض، كل هذه الأرض، مثل السكينة والرحمة التي نزلت عليكم أنتم أو نزلت على من جلس مثل مجلسكم هذا. Yang mana di antara ini dah sebujurlah, coba pian. Ini dari ulun dulu karena terjemah beliau. Coba pian rasakanlah ketika pian hadir dalam perkumpulan yang mulia ini. Yang mana pian di rumah keingatan utang ya. Di rumah maok sariki bini dah rancak. Sariki laki iya jua maok jua. Datang ke majelis, sampai ke majelis kada ingat lagi lah utang ya kah. Yang penting dibayari, jangan kada bayar. Ya kah? Makanya kata beliau, coba lihat. Tidaklah ditemukan suatu perkumpulan yang bisa menenangkan hati kita dan juga mententramkan jiwa kita dan juga menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, melainkan di antara perkumpulan tersebut itu seperti kita berkumpul di tempat yang mulia ini atau dalam perkumpulan-perkumpulan yang baik. Walamma qada rabbukum bihukmihi wa qadarihi alladhi qaddarahu حينما أخبر سبحانه وتعالى عن شأن الذين يذكرون الله والذين لا يذكرون الله، قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة أي معيشة نكد ومعيشة تعاسة والعياذ بالله. لمن؟ لمن أعرض عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى. Yang mana ini adalah suatu qadha dan juga kadar ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut yaitu akan mendapatkan kehinaan sebagaimana daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang mana dibacakan oleh beliau, siapa orang yang berpaling dariku yaitu lupa daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan merasakan kepahitan dan juga kesempitan dalam kehidupan. Lidzalika قضى الله سبحانه وتعالى أنه من وفقه لأن يكون من الذاكرين لله سبحانه فقد جعله الله من أهل السعادة وجعله الله من أهل الطمأنينة والسكينة. Dan juga itu adalah suatu qadha dan juga ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana suatu keberuntungan bagi seorang hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka Allah jadikan insyaallah selamat di dunia dan di akhirat. Dan orang yang Allah berikan taufik ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dia akan mendapatkan ketenangan dan juga ketenteraman. Wa man akramahu Allah Subhanahu wa taala بهذا الذكر فقد فتح الله سبحانه وتعالى عليه فتوحا في أعمال صالحة أخرى يحبها ربنا سبحانه وتعالى. Dan siapa orang yang Allah jadikan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengasih putuh terhadap orang tersebut untuk melakukan amal-amal ibadah atau amal-amal yang soleh, yang mana amal soleh tersebut menjadikan Allah cinta dan juga ridha terhadap orang tersebut. Wallahu Subhanahu wa taala yuwaffiqu adh-dhakirin lahu لما بعد الذكر وهو الفكر. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون. قال ويتفكرون بعد الذكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. أي يوفق الله سبحانه وتعالى الذاكرين، وثم كثرة الذكر قياما وقعودا ثم يتفكرون.
Masya Allah, kayak di Mekah kita lah. Amin. Mudah-mudahan kita sampai ke Mekah aja. Amin. Yang mana kata beliau, lihat bagi orang yang Allah kasih namanya suka berzikir kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan setelah seringnya dia berzikir kepada Allah, yaitu ada ketujuh dalam pemikirannya memikirkan ciptaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bagi orang yang berzikir dalam keadaan berjalan dan juga berzikir dalam keadaan berduduk, setelah mereka sering mengingat kepada Allah, sering berzikir kepada Allah, maka otaknya pun akan bergerak. Untuk apa? Untuk memikirkan ciptaan Allah yang ada di langit dan juga ada di bumi. Dan juga tidak seperti itu, yang mana dikatakan juga dalam Al-Quran Al-Karim tersebut, ya Allah Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan sesuatu melainkan di situ ada suatu hikmah atau faedahnya. Wa hakada yaftahillahu subhanahu wa ta'ala bi barakati dzikr yaftahu 'ala al-insan أعمالا كثيرة تقربه إلى الله سبحانه فهذا فتح في الفكر بعد الذكر. Yang mana ketika seseorang yang selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membukakan dalam diri seseorang tersebut melalui pikirannya. Apa yang dibukakan? Itu ingin melakukan amal-amal yang soleh atau ketaatan yang banyak. Tapi ketahui, kita mendapatkan pemikiran yang ingin melakukan amal soleh seperti ini setelah kita selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha yakunu atharu mujahadati nafs حينما يبدأ الإنسان في ذكره يبدأ بالمجاهدة لا يبدأ دائما برغبة أنه يرغب أنه يذكر الله ولكنه يجاهد نفسه على أن يحضر مجلسا مثل مجلسكم هذا لذكر الله سبحانه. Begitulah ketika kita ingin berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus ada pengorbanan. Baik kita ingin berzikir dalam diri kita, harus penuh pengorbanan. Begitu juga ketika seseorang di antara ingin berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus berkorban. Dengan apa? Itu menghadiri majelis seperti ini. Thumma ta'ti al-bushra min Allah subhanahu wa ta'ala fi athari hadhihi al-mujahadah حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وانظروا أن الله تعالى قال لنهدينهم سبلنا وليس سبيلا واحد هم يجاهدون مرة واحدة في أنفسهم ولكن يهديهم الله لسبل كثيرة من الهداية والتوفيق والصلاح. Yang mana coba lihat atar atau bekas daripada seseorang yang berjuang ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasanya orang yang berjihad di jalan kami, maka niscaya kami akan memberikan hidayah terhadap mereka di jalan kami, itu di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يوفقنا إلى دوام الذكر فإن والله للذكر ذوق في القرب إلى الله وذوق في الشوق إلى الله سبحانه وتعالى لا يستطيع من داوم على الذكر أن يبتعد عنه ببركه هذه اللذه وهذا الطعم لهذا الذكر. Yang mana kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan ulun dan pian beratan dan yang hadir semua di sini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana lihat ketika seseorang berzikir kepada Allah, dia akan merasakan keledatan yang sangat luar biasa, yang mana keledatan tersebut tidak bisa kita ungkapkan baik secara zahir. Begitulah ketika seseorang merasakan keledatan zikir tersebut, insyaallah tidak akan namanya meninggalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ji'tu ila majlisikum wa ma kuntu adhun annani ajlis fi hadha al-majlis wa inna ma kuntu adhun annani sawfa azuru akhi الشيخ أحمد شوبري جزاه الله خيرا لأنني أجئت من مكة وأنا مشتاق إليه وما كنت أظن أنني سوف أقف لهذه الموعظة. Yang mana beliau datang di sini dikira beliau yaitu cuma
berziarah, bersilaturahmi terhadap guru kita itu Guru Sobari, yang mana beliau datang dari Mekah karena apa? Karena rindu ingin bertemu terhadap Guru Sobari, tetapi tidak sesuai daripada apa yang disangka oleh beliau. Beliau cuma mengira bersilaturahmi atau ziarah, tetapi Guru Sobari masya Allah, semoga Allah balas kebaikan Guru Sobari dan juga Rasul Guru Sobari, Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Bahkan beliau memberikan itu waktu untuk memberikan mau'izatul hasanah terhadap beliau. وحينما كنت في مكة المكرمة وكان يكلمني أخي جورو الأنصاري جورو نوف الأنصاري كنت أقول له أنا مشتاق إلى جورو شوبري لو أنا في مكة وأقول له أنا مشتاق إليه وإن شاء الله ترتب لنا بمجرد وصولنا إلى بنجر مسين أو كلمنتن سلاتان nazur guru insyaallah. Allah, mudah-mudahan persahabatan ini sampai hari kiamat. Amin. Biannya mana ketawa-ketawa paham enggak adalah, paham aja lah. Kata beliau, lihat masyaallah ketika beliau di Mekah itu berteleponan Guru Nopal. Kemudian apa? Pesan di antara Habib Hasyim, apa? Guru, pertama kali kalau ulun sampai di Kalimantan Selatan, ulun rindu lawan saudara ulun. Siapa? Itu Guru Sobari. Tolong aturakan ulun supaya kawa sampai untuk bertemu lawan beliau. Masya Allah. Falhamdulillahi Rabbil Alamin. Iltagayna bikum. Wasami'na wa syarakna ma'akum fi dikrikum bi afdalid dikri. La ilaha illallah. Yang mana alhamdulillah yaitu Allah memberikan izin kita bertemu dan juga alhamdulillah kami pun yaitu ikut handil untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bersama kalian, yang mana dengan zikir yang paling afdal yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma antum ya talabatul ilm min tullabi wa talibati hadzal ma'had falakum wasiyatun akhirah. Yang mana ini terlebih khusus bagi orang yang mencari ilmu. Ini ada suatu wasiat yang sebagai penutup insyaallah. Ya talabatul ilmi wa ya talibatul ilm. Kathratud dzikri lillahi subhanahu wa ta'ala tutahhiru wa tunaddiful qalb. Walladhi tahtajunahu lidawami ilmikum wa fahmikum taharatul qalbi minad dunubi wal ma'asi. Wadh-dzikru huwa alladhi yutahhirul qalb. Yang mana wahai penuntut ilmu, baik santri ataupun santriwati, ketahuilah ketika kalian selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membersihkan daripada hati kalian. Yang mana ketika kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah akan membersihkan hati dan timbul di situ akan menguatkan ilmu kalian dan juga pemahaman kalian. Ketahuilah, cara menguatkan ilmu dan pemahaman kalian itu butuh namanya kebersihan hati dan diperlukan namanya di dalam hati tidak ada kemaksiatan dan juga dosa. Wa ala qadri taharati qulubikum ala qadri tanazzuli أنوار لا إله إلا الله وأنوار سيدنا محمد رسول الله في قلوبكم. Yang mana sekedar kebersihan hati kalian, maka sekedar itu jugalah cahaya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam hati kalian. لما نصح سيدنا وكيع نصح تلميذه سيدنا الإمام الشافعي في آخر الأبيات قال له ونور الله لا يؤتى لعاصي فطهروا قلوبكم وحافظوا على طهارتها حتى يستمر نزول النور فيها. Yang mana Imam Waqi memberikan wasiat terhadap muridnya yang bernama Imam Syafi'i. Apa dikatakan oleh beliau? Bahwasanya cahayanya Allah Subhanahu wa taala tidak dikasih terhadap orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayolah bersihkan hati kalian daripada semua penyakit supaya masuk selalu cahaya tersebut atau nur tersebut. Walhamdulillahirabbil alamin. As'alullah Subhanahu wa taala kama jama'ani bikum fi qaryatikum hadhihi fi Kalimantan Selatan. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في مكة المكرمة آمين وأن يوفقنا وإياكم للطواف بالكعبة المشرفة آمين وإلى زيارة مقام سيدي رسول الله صلى آمين. الله عليه وسلم
Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau, yang mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudahan dengan beliau hadir di tempat kalian yaitu di Kalimantan Selatan, mudahan karena juga kita berkumpul di Mekah dan juga tawaf bersama karena di Mekah, dan juga mudahan kita insyaallah yaitu kawa berziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang mana poin penting yang perlu kita ambil dalam penyampaian beliau apa? Itu kebersihan hati. Coba lihatlah, kalau orang hatinya bersih, hidupnya kada mungkin bermasalah. Kalau orang hatinya rigat, lihat hidupnya pasti bermasalah. Contoh, kita berkawan naudzubillah terhadap orang yang panggapan. Maka ngalih orang panggapan nih kita berpandir salah. Ya kah? Kada berpandir salah. Mun ada orang panggapan jangan dijadikan menanturan, ai. Ya kah? Karena apa serba salah kita bergaul lawan orang yang hatinya rigat. Disalahkannya terus kita. Kita berpandir kayak ini sambatnya menindir. Kita sambatnya kayak ini sambatnya nyambat sidin. Jadi serba salah, ya kah? Makanya di antara membersihkan hati yaitu apa? Dikata beliau tadi itu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang mana kita hanya datang sebagai pengingatan juga, yang mana alhamdulillah kita sekarang juga pembukaan pondok pesantren. Yang mana pondok pesantren dulu sistemnya sebagian seperti Darul Mustafa dan juga sebagainya seperti Amin Pemangki. Dan juga ada alhamdulillah ada paket B dan juga paket C-nya. Yang mana demi kelancaran pondok tersebut bagian kalian sudah tahu aja alhamdulillah. Yang mana kami masih yaitu membawa di antara daripada barang tersebut yaitu ada karena di sini banyak minta celak dari Tarim. Yang mana celak dari Tarim tersebut yaitu dibuat dicampur lawan air zam-zam. Yang mana pribadi kalau sakit mata lah yaitu pakai celak mata dari Tarim. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Baik mata habang atau penyakit apakah mata, pakai celak mata dari Tarim. Insyaallah Allah berikan kesehatan panjang umur. Dan juga sebagaimana semalam sudah kita ketahui. Jadi ini ada tasbih, ini tasbih ditukar di Madinah, kemudian dibawa ke Mekah dan sebagian dibawa ke Tarim. Dengan harapan apa? Cara kita mudahan sampai ke Mekah, ke Madinah dan juga ke Tarim dengan memiliki barang yang pernah dibawa ke Mekah dan juga ke Madinah dan juga ke Tarim. Dan ulum pribadilah sudah membuktikan. Ketika ulun membawa bisi barang yang pernah dibawa ke Mekah ke Madinah, alhamdulillah Allah sampaikan di ulun ke Mekah dan juga ke Madinah. Jadi karena kata ulama kan sudah kita sering dengar, siapa orang yang mempunyai sanad tasbih terhadap orang yang soleh, maka orang tersebut akan Allah masukkan ke surga bighairi hisab. Yang mana kita alhamdulillah sudah bisi sanad tasbih. Jadi siapa orang kena yang mahadai tasbih yang ditukar di Madinah ini tasbih yang lingkuti dan dibawa ke Mekah dan dibawa ke Tarim sebagian karena di akhir majelis karena bawa tasbihnya karena insyaallah kita bijasa tasbih, mudahan dengan berkat kita bisi sanad tasbih kita masuk surga bighairi hisab kena. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mana juga di sini ada itu madu dari Yaman. Itu madu dari Yaman sudah menjadi amalan ulun ketika ulun sekolah yaitu di Pemangkih. Itu adun sering minum madu. Yang mana madu tersebut sudah terbukti juga mencerdaskan daripada otak dan juga hanya kejadian sekitar 2 minggu semalam ketika itu ulun diundang ke alu-alu. Ada orang mengadu lawan ulun. Guru ulun lawas kawin nah sekitar 2 tahunan kada bisi anak. Jar ulun cocobaan pang. Ini hanya kejadian lagi lah. Makanya orang minum madu pas sembuh bercerita lawan ulun. Jadi ulun kawa ada modal. Apa yang terjadi ketika seseorang minum madu? Bercerita, jar ulun apa semalam tuh coba pang pian minum madu jar ulun. Setiap pagi satu sendok madu campur banyu panas. Tapi jar ulun sambil minum madu sambil juga digawi bini ya kah? Mun bae minum madu arek jadi anak. Alhamdulillah diamalkannya sekarang mempunyai anak alhamdulillah. Di kelampaian sulun sampaikan juga semalam. Kayak itu juga kejadian orang mengadu lawas kawin karena bisa anak. Allah berikan kesehatan panjang umur. Makanya madu dari Yaman tersebut mengobati kolesterol, gula, lambung dan juga penyakit tenggorokan. Yang mana tamu kita dari Yaman semalam sakit tenggorokan, ke dokter kada mempan, minum obat kada mempan. Pas minum madu dari Yaman Allah berikan kesehatan, kada lagi bawa obat kada lagi ke dokter. Di Berabai kejadian juga orang garing bawa obat ke sana kemari ke dokternya itu karena ampi penyakitnya. Pas minum madu setiap pagi satu sendok madu campur banyu panas, Allah berikan kesehatan panjang umur, kada lagi obat kan lagi ke dokter. Atau handak yang mana jualah di antara cara membersihkan hati kita apa? Dengan kita selalu berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semalam ada jemaah menelpon karena masih kurang ya ada yang karena dapat kitabnya ulun semalam membawa dikit aja. Jadi saya menghandak kitab ini ya. Ini kitab yang paling penting lah.
kitab yang 24 jam bersama Rasulullah ini bagus banar. Karena apa? Cara kita mempati Rasulullah, lihat keberuntungan seseorang di dunia dan di akhirat gara-gara mempati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang mempati Rasulullah mendapatkan kecelakaan, bahkan mendapatkan keselamatan. Lihat seperti para aulianya Allah. Maka ini kitab bagus banar untuk pian dan juga anak pian dan duriat pian, dan kitabnya bahasa Indonesia nyaman dibaca. Insyaallah orang yang mengamalkan kitab ini insyaallah akan mendapatkan keselamatan di dunia dan juga akhirat. Hah, makanya kitab sangat bagus. Kitabnya 24 jam bersama Rasulullah sangat bagus. Siapa yang hendak, situ ada kitabnya. Dan juga kalau hendak kitab gimana cara mencintai Rasulullah, di sini ada juga. Dan kalau orang mengatakan maulid bid'ah, maulid kada boleh, di sini ada. Jadi siapa yang nukar kitabnya beli dua gratis satu dan sudah dapat ijazahnya. Jadi siapa yang hendak minta tanda tangan dan ulun kena bawa kitabnya ke sini kena insyaallah lah. Siapa yang hendak, tapi kitab 24 jam ini bagus benar. Bujuran supaya pian dan anak pian duriat pian kada butal akhlak adabnya Rasulullah, atau hendak minyak harum atau siwak kada cuma 10.000 celak 10.000 juga. Jadi siapa yang hendak barangnya tasbih kena bawa tasbihnya lawan ulun, minta ijazah lawan ulun kena insyaallah, atau minta tanda tangan kitab, atau hendak mandu direman di luar situ ada. Ingatkan sebagian hasilnya untuk kelancaran pondok pesantren ulun. Lal fakir minta hal minta ridho. Seandainya ada kesalahan kekhilafan atau kekurangan dalam penyampaian, wasallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barang yang di luar sanalah. Terima kasih kita ucapkan kepada sahibul fadilah al-alim al-allama al-habib Basim al-Attas dan Ustaz Abdul Rauf yang menerjemahkan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sahibul fadilah Habib Basim, beliau diberi Allah anugerah sautun hasan, suara yang elok, suara yang baik. Dan kita sudah mendengar beliau tadi membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, dalam kesempatan ini kita meminta kepada beliau untuk bersyair memuji datuk beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nikmati merdunya suara beliau. Marhaban ya, ana mushtaq ila sima' sautikum. Dan insyaallah selajur kena kita minta ijazah salawat tadi yang beliau langsung terima dari guru beliau, dari Rasulullah. Hah? Syekh siapa Beb? Sogir Ahmad Pakistan. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita ini ada gambar beliau bungasnya. Nah, jadi ini karena kita minta ijazah langsung dari Sidin. Kita bersyair dulu. Alhamdulillah. Masyaallah tabarakallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wallahi marhaba. يعني يا سيدي أنا لست منشد، ولكن يعني هذولا ما شاء الله المنشدين. مكاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. والشهر في كل أرض عشره قمر، والشهر في أرض طه كله قمر. البدر في استتار له، والبدر في غيرها يبدو ويستتر، وقبات سندس اللون جل لها يطوى الغرام بها، يطوى الغرام بها، يطوى الغرام عليها وهي تنتشر. أيا قائد الجو ينزلني إذا لمعت لعينك القبة الخضراء، والحجار
فوقفة عند أبواب المدينة لا تبقي من الشوق مطويا ولا تذر هناك أستقبل شباك الرسول لكي أستغفر الله أستغفر الله حيث الذنب يغتفر نجوى المحب مع المحبوب يكتمها عن الوشاة فلا يبدو فلا يبدو لها خبر واللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لو يا ربي صلِّ عليه
بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على minkum al-ijazah li salawatikum min shaykhikum. بسم الله الرحمن الرحيم بهذه الصيغة للصلاة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والتي أخذها أو جاءت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الله المعطي وأنا القاسم قالها صلى الله عليه وسلم فهذه الصيغة هي تقال هكذا سيدنا قاسم صلى الله عليه وسلم ورددوها لكي نجيزكم فيها نقولها سيدنا قاسم سيدنا قاسم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أجازني بها شيخي صغير أحمد من مشايخي من أهل العلم من باكستان وقد أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه وأجازني بها وأنا أجيزكم بها شكرا يا حبيبنا Para hadirin hadirat, Alhamdulillah kita mendapatkan ijazah salawat dari beliau yang berbunyi Sayyiduna Qasimun Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari hadis Naujar Nabi Anna Qasim Wallahul Mu'ti wa Anna Al-Qasim dalam hadis Bukhari dikatakan. Jadi Allahul Mu'ti, Allah yang memberi, wa annal qasim, dan aku nang tukang bagi. Jadi ujar ulama ahlul haqiqah bahwa tidak ada sampai nikmat kepada kita melainkan samuan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi samuan nikmat nang ada pada kita, bahkan nikmat wujud kita, nikmat adanya kita samuan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salawat sesuai dengan hadis Nabi nang Allahul Mu'ti wa Annal Qasim tadi. Jadi diamalkan seribu sehari ya. Seribu saben hari seribu bisa dikredit ya, bisa. Sayyiduna Qasim sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Qasim sallallahu alaihi wasallam. Fadilatnya tadi ujar Ustaz Naufal akan merubah kita, merubah kehidupan kita, merubah rezeki kita, merubah rumah tangga kita kepada yang lebih baik dari sebelumnya. Karena semakin dekat dengan Rasulullah, semakin banyak keberkahan yang kita dapatkan. Karena semuaan bersumber daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Apalagi salawatnya ini langsung beliau terima daripada Syekh Saghir Ahmad Pakistan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah para wali-wali. Memang kedekatan mereka dengan Rasulullah begitu begitu nyata. Begitu nampak sehingga mereka itu bisa bertemu Rasulullah baik secara langsung ataupun dalam mimpi. Nah, alhamdulillah kita walaupun kada sampai makam itu tapi kita melihat orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Hari ini kita berkumpul dengan Sayyidina Habib Basim bin Ahmad Al-Attas. Dan kita meyakini sebagaimana dijelaskan dalam sejarah hidup tadi, sejarah hidup beliau tadi, beliau punya guru, alhamdulillah hampir semua wali-wali kutub, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para jemaah sekalian,
kita dapat kabar ini dari Ustadz Raub bahwa ibunda beliau saat ini masuk rumah sakit di Banjarmasin, di Banjarbaru. Jadi minta doa kepada jemaah sekalian, baca Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik bagi ibunda Ustadz Rauf. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalaminarrahmanirrahim. Surat al-lazina namta'alim wa'irun Allah bi'anim wa'abdallah.